So, hi guys, welcome back to my channel. So, apa konten kita untuk kali ini? Konten yang sangat menarik. Tak adalah. Ya, menarik lah. Mana ada konten saya tak menarik, betul tak? Okay, so, apa yang kita nak buat pagi ni? Dah nak tengah hari lah, 1 jam lagi nak tengah hari. Eh, betul ke 1 jam lagi? Saya rasa tadi saya tengok jam pukul 10 dah. Sekejap. Okay, sekarang ni pukul 10.08 minit. Okay, konten kita, ya tak lah sampai, apa ni? Okay, 10.08 minit. So, apa yang saya nak buat untuk pagi ni ialah saya nak pergi ke satu tempat yang menarik lah untuk para pemancing yang hobi-hobi memancing. Dan kalau dekat Miri ni, kalau orang yang hobi memancing memang tahulah tempat ni dekat mana. Ha, kita nak pergi ke Kuala guys, dekat Pulau Melayu. So, kita nak memancing. Kamu dah tengok muka saya ni, macam muka orang yang hobi memancing ke guys? Tak kan? Ini untuk kali pertama taklah kali pertama. Selalu jugalah memancing tapi bukan hobi, suka-suka je. Ini saya solo je sebab kawan saya ada yang nak join tapi saya message dia dan saya call dia banyak kali tapi mungkin dia masih tidur. So, tak apalah, kita tinggalkan dia lah. Orang macam tu, kita patut tinggalkan. Kita pula yang dia nasi dae. Dia ingat kita ni seperti ikan masin. So tak apalah. So kita solo je lah. So jom. Cuaca yang panas eh geng. Untuk makluman kamu orang Miri tadi, dekat Miri sini, pagi tadi hujan. Plan saya nak pergi memancing ni pukul 8 macam tu lah. Apa boleh buat lah, tadi kan hujan. So kita masuk ke sini. Ini ialah jalan ke Pulau Melayu lah geng eh. Bagi siapa-siapa yang tak tahu tu, manalah tahu yang luar dari daerah Miri ke yang nak cuba tempat ni. Kalau kamu orang ada rezeki untuk pergi ke Miri ya. Sebab pot memancing ni yang dekat Kuala ni memang menjadi pot utama lah warga Miri memancing. Yang saya tahu lah. Lepas tu kita pergi ke kiri ya. Lepas tu lurus je. Jangan patah balik, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Lurus je. Oh, selepas kamu orang lurus tadi kan, ini merupakan tempat bermain golf ya. Padang golf. Tapi bukan dekat sini, bukan dekat sini. Kita lurus je. Lurus. Kita dah sampai. Ini merupakan simpang masuk lah. Memang tak ada jalan lagi ke lurus sana. Memang jalan putus. Kalau kamu orang lurus, kamu memang terjun sungai. So kita dah sampai. So kita tinggal mencari pot lagi Yang pergi ke sini hati memang kena kental sebab jalan ke sini kotor. Dan satu lagi guys, kalau kamu orang rasa kereta kamu orang tu lowat, janganlah pergi ke sini sebab kesian, dia akan terhantuk kamu orang punya kereta nanti guys. So mana kita nak cari tempat ni Tak, dekat sini macam best. Sini ke? Mana kita cari dekat ujung lah. So guys, sekarang ni kita dah jumpa tempat di mana kita nak setting kita punya. Yalah, kita nak cari pot memancing So kita dah jumpa. Kita jumpa dekat tempat yang melengkapi macam ni lah. Ada pokok tak panas dan ada tempat duduk pula tu. Tadaw, ada tempat duduk. So tak apalah, dekat sini lah kita cuba nasib dekat sini lah. Harap-harap ada So jom kita ambil kita punya joran. So tanpa melengahkan masa kita setting kita punya joran. Alamak ni. Ni semalam. Ni kalau kamu orang nak tahu, ini bukan joran saya Ini adalah joran pinjam. Saya mana ada joran. Sebab saya punya hobi bukan memancing. Tapi aduh, macam mana pasang ni Alamak. Oi, macam mana pasang? Alamak. Betul ke ni? Harap-harap betul lah Oh, sambung. Okey. Okey. Oh, nak macam mana cukup ke tu? Cukup ke? Cukup ke? Lepas tu kita goyong-goyong. Oh, lepaskan macam ni kan? Okey, betul. Lock. Goyong. Okey. Mana? Okey. Ni saya rasa dah cukup dah. So guys, sekarang ni kita pasang kita punya habuan dia. So jom. Habuan dia saya tak naklah bagi tahu guys. Malulah kalau tak dapat. Ni eksperimen saya Sebab waktu saya kecil dulu, saya ada memancing dengan pakcik.
Kita orang memang selalu lah pakai habuan ni, tapi tak tahu lah sekarang ni masih berbisa ke tidak. Habuan saya nak lah saya. Habuan saya cola aja guys. Okay, semangat. So, jom kita pasang habuan kita. Sekarang ni kita dah pasang kita punya habuan eh. Yoho. Okay, sekejap. Saya ni tak reti sangat menikam ni. Okay, so jom. Okay. 1, 2, 3. Yo. Alamak, calinya. Tikaman apa tu eh? Ke bawah sangat eh. Alah guys, saya dah bagi tahu dah. Saya memancing memang tak reti. Tapi ikut mood lah memancing ni. Alah, cutenya. Dekatnya guys. Tak boleh ke sampai tengah? Jadilah. Saya rasa okey kot. So, sekarang ni tinggal kita tunggu je. So, seperti yang kamu orang tengok, air sekarang ni berada dalam fasa surut ya. Surut. Tak pasang. Harap-harap ada lah. Taklah kita apa ni, rugi kan datang. So guys, sekarang ni saya rasa dah ada lebih dari 15 minit eh. Saya tunggu dengan rasa sabar saya. Mungkin habuan saya dia orang tak beberapa berminat eh. Apa boleh buat lah kan. Saya masih bersabar guys. Saya dah lah sorang-sorang bosan eh. Kalau memancing sorang-sorang macam ni eh. Allah. Tapi apa boleh buat lah. Dah lebih dari 15 minit. Langsung tak kena eh. Tak kena tarikan. Apa yang jadi eh? So guys, kalau kamu orang tahu apa habuan yang paling bagus untuk memancing, kamu orang bagi tahu saya okey dekat ruangan komen. Tak kesian ke kamu orang tengok saya kena sidai ni. Apa ni? Dah 20 lebih 25 minit dah. Tengok, dikira eh. So kita cuba tarik lah. Kita nak tukar apa ni? Tukar tikaman. Kita mungkin nak tukar ke sebelah sana. Kenapa eh saya ada dengar suara eh? Ui. Jangan sangkut je, jangan sangkut je. Kita tak ada bawa spare, jangan sangkut. Ui, ringannya. Okay. Kena sentuh sikit pun tak ada guys. So, kita tukar kita punya habuan dulu. So, okay lah guys. Kita punya habuan, kita cuma tukar saiz je. Habuan memang sama lah. Cuma tukar saiz kepada yang lebih besar eh. Mungkin tadi tuan pun kecil lah, dia tak nampak. Biasalah. Mana tahu bapak-bapak dia ke atuk-atuk dia ke yang tengok. Okay, so kali ni kita mesti tikam dengan baik-baik. Kita nak sampai tengah kalau boleh. Satu. Wah, ini kali guys. Hai. Wah, seh. Ini kali baru mantap eh. Tikaman saya eh. Joki. Tak ada lah. Malu eh. Jangan puji eh guys. Jangan puji. Kalau puji dalam hati je. Pro lah. Baru satu kali saja salah. Terus betul. Okay. Tunggu batu dia sampai ke bawah. Baru kita tarik slow-slow. Suruh tali dia apa ni guys. Suruh tali dia lurus. Jangan ada kendur. Itu tips eh. Apa yang saya tahu je guys. Saya memancing pun boleh dikira dalam satu tahun. Bukan satu bulan, satu tahun. Kalau ada pergi memancing. Kita tak lama je memancing ni. Sambil kita tunggu jam untuk ambil mak kita eh. Sebab hari tika hari Sabtu. Mak kita balik setengah hari je. So sebab itulah kita apa ni. Memancing. Tapi sampai sekarang masih tak ada sentuhan eh. Bersabar je lah kita ya. Saya tak tahu eh. Apa eh kesilapan eh. Langsung eh. Tak ada eh. Kena tarik eh. Apa eh. Apa nak jadi eh. Alamak. Oh dia punya arus sekejap lah yang tarik.
Alah, gurau pula dia. Ish. Ini macam oh. Ngayo. Oh. Duduk lagi. Ah, seperti yang kamu udah tengok. Dari pukul 10.30 sampai pukul 11.30 sekarang. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa lah. Tak lama lagi kita nak balik. Nak ambil mak kita. Tak sangka eh. Tak sangka. Tak ada apa-apa. Apa boleh buat lah kan. Mungkin bukan rezeki kita. Sekarang ni kita nak interview joran kita eh. So, jom kita interview. Eh. Joran, kenapa kamu langsung tak dapat cari habuan kamu? Oh? Kamu tahu berapa lama saya tunggu? Satu ekor pun kamu tak dapat cari kah? Eh, jawablah. Apa, takut kah? Oh, heran saya dengan kamu ni. Eh, apa ni? Oh, arus. Okey lah. Heran saya sama kamu. Bah. Kamu joran kan? Sepatutnya kamu cari ikan. Apa? Kamu ingat kamu mau stay dekat kedai saja kah? Heran saya. Sampai hati kan kamu sidai saya macam ni. Satu ekor pun tak tahu. Anak dia lagi lah tak ada. Tidak saya minta bapak, mak dia. Saya cari anak dia pun jadi. Asal ada apa? Ni silap-silap hari bulan nanti orang kata saya tidak pergi memancing nanti. Nah, yang kena siapa? Bukan kamu. Saya yang kena. Apalah. Oh, cuba macam tu. Tu testing-testing saja tadi guys. Ah, macam ni. Oh, testing-testing je. Apalah nasib. Okay guys, selepas saya setting kamera, saya punya joran dia ada apa ni guys? Ada tarikan ya. Ada tarikan. So, jom. Uy. Ada tarikan guys. Ada tarikan. Tengok bengkok dia guys. Tarikan itu dia. Yang menarik saya ialah masa guys. Masa kita dah cukup kumpau. Habuan pun masih ada dekat sini. Jijilah. Apa nak jadi? Itu sajalah konten saya untuk pagi ni ya. Ni masih pagi lah ni, tengah hari ya, tengah hari, tak ada jam, tengah hari lah. So itu saya sajalah konten saya untuk kali ini. Okay, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, like, comment and share. Okay, mungkin bukan rezeki kita hari ini eh. Mungkin esok kalau saya tak ada apa-apa program, mungkin saya akan memancing lagi lah. Mungkin tak keseorangan, mungkin dengan kawan-kawan. So itu sajalah, okay guys. So, bye-bye. Thank you kepada yang support saya. Hanya Tuhan yang mampu membalas jasa kamu orang yang sentiasa support saya itu. Okay, so bye-bye.